Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita beralih ke La Liga yang minggu ini memasuki pekan keempat. Dari hasil pertandingan sebelumnya, inilah update klasemen La Liga untuk sementara, di mana saat ini puncak klasemen diduduki oleh Real Madrid dengan 9 poin, hanya kalah jumlah gol di peringkat 2 yang diduduki oleh Real Betis. Sementara itu, tiga tim zona degradasi antara lain Getafe, Real Valladolid, dan Cadiz. Lima top skor teratas La Liga saat ini diperebutkan oleh Borja Iglesias dan Robert Lewandowski yang sama-sama sudah mencetak 4 gol. Sementara itu, di lima pemberi asis teratas masih dipertahankan oleh Joao Felix dengan 3 asis. Dan sekarang mari kita simak hasil pertandingan La Liga awal pekan keempat, di mana di pertandingan kali ini Celta Vigo berhadapan dengan Cadiz. Pertandingan ini dimenangkan oleh Celta Vigo dengan skor 3-0 tanpa balas dengan pencetak gol sebagai berikut. Dari hasil pertandingan awal La Liga pekan keempat ini, maka Celta Vigo tancap gas dan naik ke peringkat 7 update klasemen terbaru di La Liga minggu ini. Dan dari hasil pertandingan tersebut juga, Iago Aspas cetak 2 gol dan menjadi top skor teratas La Liga dengan 5 gol saat ini. Jadwal pertandingan La Liga lanjutan dari pekan keempat akan digelar pada Sabtu 3 September 2022, antara lain di jadwal pertama RCD Mallorca versus Girona, start pertandingan pada pukul 19.00 WIB. Jadwal kedua Real Madrid versus Real Betis, start pertandingan pada pukul 21.15 WIB. Dan di jadwal ketiga, Real Sociedad versus Atletico Madrid, start pertandingan pada pukul 23.30 WIB. Serta di jadwal keempat, Sevilla versus FC Barcelona, start pertandingan pada pukul 2 pagi waktu Indonesia bagian barat. Inilah sekilas info hasil dan jadwal pertandingan La Liga pekan keempat. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.